Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ad-darsu ats-tsalits fi syarh an-naqid ats-tsani. Qala rahimallah wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, perhatikan, yad'uhum, dia kemudian berdoa kepada perantara, minta syafaat kepada perantara, tawakal kepada perantara, maka dia kafir dengan sepakat ulama. Asyar, qala rahimallahu atani ay min nawaqidil Islam. Pembatal Islam yang kedua, man yattakhidhu bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Tentang wasa'ita, tentang perantara, mereka jadikan antara dia dengan Allah perantara, ay wasa'ita minal khalqi, perantara dari makhluk yang menjadi penghubung untuknya di sisi Allah, demikian anggapan mereka. Dan masalah ini, yaitu masalah perantara antara Allah dengan makhluk, ada rincian. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, rinciannya adalah, siapa yang mengatakan la buddha harus ada perantara antara Allah dengan makhluk, maka dia ditanyai apa yang dia maksudkan dengan perantara. Fa'inkana al-maksudu, maka jika ini dimaksudkan la buddha, tidak boleh tidak, lana kita harus memiliki perantara dalam penyampaian risalah, penyampaian misi kerasulan, fima antara, fima bainana wa bainallahi, antara kita dengan Allah, maka ini benar. Hadi wasitatun, perantara ini labudda minha, sebuah keharusan, man angkaraha kafara, siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Falabudda, tidak boleh tidak, min wasitatin, adanya perantara dalam penyampaian syariat, itulah para rasul, rasul dari kalangan malaikat ataupun rasul dari kalangan manusia, atau dan rasul dari kalangan manusia. Siapa yang mengingkari perantara jenis ini maka dia kafir. Faman angkara, maka siapa yang mengingkari adanya malaikat dan rasul yang datang dengan bahasa syariat Allah, ya, dengan dia mengatakan la hajata ilaihim, kita tidak butuh mereka, kami bisa kontak langsung dengan Allah tanpa mereka, sebagaimana perkataan Sufiyah, yang dimana mereka mengambil ilmu dari Allah secara langsung tanpa perantara, fahada kufrun bil ijma', maka ini kafir dengan sepakat ulama. Kemudian yang kedua, ada perantara, siapa yang menetapkannya maka dia kafir. Inilah perantara yang disebutkan oleh Syekh Al-Musannif rahimallahu, yaitu ayutakhadha, dijadikanlah perantara antara seorang hamba dengan Allah, lalu doanya pada perantara, minta syafaatnya pada perantara, tawakalnya pada perantara. Siapa yang menetapkan perantara ini maka dia kafir juga dengan sepakat ulama. Karena tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam ibadah kepadanya, bahkan wajib atas kita untuk menyembah Allah dan berdoa kepadanya secara langsung tanpa perantara. Dan kita minta kepada syafaat kepada Allah tanpa perantara, tanpa meminta pada perantara. Kita tawakal kepada Allah tanpa perantara antara kita dengan Allah. Ya, maka perantara ada dua macam, perantara dalam tabligh syar'i, dalam mentabligh syariat. Kita tidak bisa tahu maksud Allah, ini apa ibadah, apa yang Allah inginkan, kecuali dengan adanya perantara. Kita tidak bisa langsung mengambil ilmu langsung dari Allah. Maka perantara ini wajib diimani. Siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Contohkan orang-orang sufi yang mengatakan kami bisa langsung punya akses langsung pada Allah subhanahu wa ta'ala, hadasani qalbi an rabbihi,
dengan ungkapan Rabku, hatiku bercerita kepadaku, an Rabbihi, langsung dari Rabbnya, maka ini mengingkari perantara dalam penyampaian syariat. Kemudian yang kedua adalah perantara dalam ibadah dan doa. Kemudian doanya kepada perantara supaya doa itu sampai kepada Allah, maka doanya sama perantara, mintanya sama perantara supaya sampai kepada Allah, maka ini siapa yang menetapkannya, maka dia musyrik dan dia kafir dengan sepakat ulama. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Maka Allah tidak mengatakan berdoalah kepadaku dengan perantara fulan atau ambillah perantara. Maka perantara jenis ini dalam ibadah dan doa, siapa yang meyakininya maka dia kafir. Wahia, dan dia dalam dia jadikan antara dia dengan Allah perantara, lantas dia berikan kepada perantara tersebut syai'an minal ibadah, satu jenis ibadah, min ajli, dalam rangka supaya perantara itu mendekatkannya kepada Allah, sebagaimana ucapan orang-orang musyrik terdahulu, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan, ha'ula, mereka-mereka yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Artinya makhluk, dia berikan kepada makhluk ini syafaat syirkiyah. Fasamma hadhi ibadatan, maka Allah namai hal ini ibadah. Wa ya'buduna min dunillahi, maka Allah sebut ini sebagai ibadah. Di surat Yunus ayat 18, kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardhi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kalian kabarkan kepada Allah satu hal yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi? Jika tidak Allah ketahui di langit dan di bumi, artinya tidak ada. Maksudnya Allah Maha Tinggi Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Maka Allah namai ini sebagai kemusyrikan dan Allah sucikan dirinya darinya. Wahada, dan ini yaitu menetapkan adanya perantara dalam ibadah adalah keadaan ya ubatul amwat, orang yang menyembah orang yang sudah mati dan kuburan saat ini. Mereka jadikan para wali dan orang saleh sebagai perantara di sisi Allah. Bentuknya, perhatikan, mereka menyembelih untuk si wali, si orang saleh di dekat kuburnya, bernadarnya karena si orang saleh yastaghitsuna, berdoa minta tolong dari diselamatkan dari kesusahan, doanya pada mereka, wa yad'unahum min dunillahi, doa minta pada mereka, min dunillahi, tidak minta sama Allah. Fa idza qila lahum, jika disampaikan kepada mereka ini adalah syirkun, maka mereka mengatakan bahasanya mereka ini adalah perantara antara kami dengan Allah. Kami tidaklah meyakini mereka bisa mencipta di samping Allah mencipta, memberi rezeki di samping Allah memberikan rezeki, mengatur di samping Allah mengatur. Kami hanya menjadikan mereka perantara antara kami dengan Allah. Tugas perantara ini mereka menyampaikan kepada Allah hajat-hajat kami. Lantas mereka menyembelih hewan untuk perantara, mengagungkan perantara, bernadar untuk perantara, dihujati dengan alasan kalau mereka perantara antara mereka dengan Allah. Inilah syirik orang-orang terdahulu. Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'budum illa diqaribuna ilallahi zulufa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali, artinya mereka menyembah, menyembah perantaranya, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kemudian di akhir ayat, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Fasamma fi'lahum, maka Allah namai perbuatan mereka ini sebagai kebohongan dan kekafiran. Maka semua orang musyrik mereka terjumus dalam dosa takawul ala Allahi bila ilmin, berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu, alias bohong.
Wa amal ladzi, adapun orang yang menjadikan perantara dan meyakini bahasanya perantara hanyalah sebab, dia tidak berdoa pada perantara, tidak menyembelih hewan pada perantara, tidak bernadar untuk perantara, dia meyakini ibadah itu untuk Allah dan tidak boleh menyembah kecuali pada Allah, akan tapi dia angkat perantara. Ala annaha, dengan keyakinan anna bahasa perantara itu adalah sebab yang mendekatkannya kepada Allah, demikian anggapannya. Bentuk realnya, dia minta kepada Allah dengan kedudukan perantara dan hak perantara di sisi Allah. Fa'amaluhu, maka ini bukan syirik. Fa'amaluha bid'atun, maka ini adalah bid'ah dalam doa, bukan syirkun. Wa wasilatun ila syirki, ini adalah sarana menuju kemusyrikan, karena Allah tidak memerintahkan kita untuk mengambil perantara dalam doa dan dalam meminta syafaat. Dan ini bukanlah sebab untuk terkabulnya doa. Biantuasid, dengan menjadi perantara, dengan menghubungkan antara anda dengan Allah, salihan, salah satu orang saleh atau salah satu nabi. Hada qaulun 'ala Allah bila ilmin, ini berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan tidak memerintahkan kita untuk mengambil perantara antara kita dengan Allah. Maka wajib bedakan dua hal ini. Yang pertama, orang yang menyembah perantara, menyembelih untuk perantara, bernazar untuk perantara, mendekatkan diri kepada perantara, ini syirkun. Kemudian orang yang tidak menyembah perantara, cuma dia jadikan perantara itu bimatabah, sebagai kedudukan, diberi kedudukan wasa'id perantara, tubaliru hajat awlillahi azza wa jalla bijahiha, atau tabluhu hajatuhu, sehingga sampailah hajatnya kepada Allah azza wa jalla bijahiha, dengan menyebut kedudukan sang perantara dan kesolehan perantara, kemudian kedudukan sang perantara di sisi Allah. Maka ini batil, statusnya bid'ah dan bukan syirkun. Lianna ihdasu syai'in, karena ini adalah mengada-ada sesuatu dalam agama yang tidak Allah izinkan, yaitu wasilatu min wasa'il syirki, salah satu sarana kemusyrikan. Wal muta'akhiruna, dan orang-orang belakangan tidaklah mencukupkan diri dengan perantara jenis yang pertama. Al-ja'lil wasa'id, dengan menjadikan perantara semata-mata perantara yang tidak memberikan kepada si perantara satu pun ibadah. Bahkan al-ghalib, umumnya mereka menyembah perantara, bernazar untuk perantara, menyembelih hewan untuk perantara, sebagaimana yang mereka lakukan indal adrihah, di kubur-kubur yang ramai, di atau kubur-kubur yang dipuja. Mereka mencari berkah dengan debu pemakaman, wa aqtabiha, dan kayu pintu masuknya, dan berhaji ke kubur di waktu-waktu tertentu, iktikaf di dekat kubur, kemudian datang dengan sejumlah binatang ternak disembelih di halaman kubur dalam rangka mendekatkan diri dengan hewan yang disembelih itu kepada kubur pujaan. Wasap kepada kubur yang dipuja dan penghuni kuburnya, dengan anggapan para penghuni kubur ini akan mendekatkan mereka kepada Allah dan menyampaikan kepada Allah hajat-hajat mereka. Wa hadza huwa sya'nuhum, inilah keadaan mereka, dan inilah daidanuhum, kebiasaan mereka. Min qadimin, sejak masa yang lama, sejak dibangunnya masjid di atas kubur, sebagaimana dikabarkan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah terjadi apa yang Nabi kabarkan. Wa waqa'at ha'ula'i, dan mereka terjumus dalam hal yang terjumus di dalamnya Yahudi dan Nasrani, yaitu membuat bangunan di atas kubur sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna man kana qablakum, sungguh orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kubur para nabi dan orang saleh mereka sebagai masjid. Ala, ingatlah, janganlah kalian jadikan kubur sebagai masjid, karena aku melarang kalian untuk melakukan hal itu. Maka Nabi
melarang menjadikan kubur sebagai masjid dalam hadis ini dengan tiga cara. Yang pertama, Nabi katakan kalau itu adalah perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Kedua, Nabi menggunakan fi'il nahi, fala tattakhidhu al-qubura masajida. Kemudian yang ketiga, dengan Nabi tegaskan, aku larang, fa'inni anhakum. Maka Nabi melarang menjadikan kubur sebagai masjid di hadis ini dengan tiga cara penyampaian. Wa kana hadha mamnu'an fi sadr al-awwal min al-ummah. Dan ini ada satu hal yang terlarang dalam dataran praktek di sadr al-awwal, di masa yang pertama dari umat ini, yaitu di masa al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi istimewa. Tidak dijumpai satupun bangunan di atas kubur sampai datanglah daulah Fatimiyin Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka menguasai Mesir dan banyak negeri, dan mereka adalah Syiah Batiniyah. Mereka bangun masyahid, mereka bangun bangunan di atas kubur di Mesir dan yang lain. Kemudian banyaklah al-Adriha, ya, kuburan yang dipuja di negeri kaum muslimin ba'da dzalika, setelah itu. Disebabkan pengaruh mereka, mereka orang Syiah, qabbahahumullahu, semoga Allah jelekkan mereka. Fahum, maka mereka Syiah Batiniyah, ya, Fatimiyin, awwalu man bana 'alal kuburi, adalah orang yang pertama kali membuat bangunan di atas kubur sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Ya, maka di paragraf atau kemudian di kalimat-kalimat yang tadi kita baca, seseorang menjelaskan bedakan dua hal dalam istilah perantara. Kalau itu cuma sekedar menyebut jah wal makanah wal haq, ya, maka itu bukan syirkun akbar. Ketika seorang itu berdoa, ya Allah, dengan kedudukan Nabi-Mu ampunilah dosa-dosaku, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu di sisimu, atau kemuliaan wali ini wali itu di sisimu, maka ampunilah dosa-dosaku, lapangkanlah rezekiku dan seterusnya, maka ini adalah bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam doa, dan bukan syirkun. Istilah perantara yang maknanya syirkun di situ ada berdoa minta-minta kepada yang dianggap perantara, wahai Syekh Fulan, wahai wali ini, mbah sunan ini dan itu, ampunilah dosa-dosaku. Demikian kalimatnya. Dalam keadaan dia meyakini bahasanya yang dimintai itu, dimintai itu adalah tidak ada pada dirinya sifat-sifat ketuhanan. Dan dia mengatakan, Mbah Sunan, lancarkanlah rezekiku, lancarkanlah rezekiku. Dalam keadaan dia itikad di hatinya, ini makhluk biasa yang tidak ada padanya sifat-sifat ketuhanan, non bahasanya demikian. Maka apa yang dilakukan adalah ibadah kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun ngakunya ini adalah mimbab tawassul, mencari perantara. Nah, bedakan dua hal ini. Sebagian orang ketika belajar tidak boleh kemudian perantara dalam doa karena itu syirkun. Sebagiannya menganggap bahwasanya berdoa kepada Allah dengan menyebut jah wa makanah wal haq itu dianggap syirkun akbar, dan ini salah besar. Ini tidak sampai derajat demikian. Yang syirkun akbar ada aktivitas menyembah perantara. Tadi boleh katakan halu man ya'budul wasaita, ciri khasnya adalah menyembah perantara. Namun yang itu adalah syirkun bi'ainihi, adalah syirik senyatanya. Namun dia katakan ini perantara, ini tawassul.
wa halatu man la ya'buduha. Ya, bedakan dengan keadaan orang yang tidak menyembahnya. Cuma ya, dalam berdoa dia menyebut perantara. Nah ini bid'ah. Fahada batilun wa bid'atun. Maka ini satu hal yang tidak benar. Karena adalah satu bid'ah dalam doa. Namun bukan syirkun akbar. Maka berkenaan dengan masalah ini, ketika untuk menjelaskan masalah ini saya biasa ngasih rincian contoh kalimat dan keadaan. Maka rinciannya kalimat yang diucapkan ketika orang menyembah orang saleh atau kemudian hal yang berkenaan dengan sikap hulu terhadap orang saleh. Maka rinciannya yang pertama, ucapan yang diucapkan misalnya adalah Mbah Sunan, Sunan ini atau yang Syekh ini dan itu, lancarkanlah rezekiku. Lancarkanlah rezekiku, beri aku keturunan, beri aku momongan. Dalam keadaan dia meyakini yang dimintai itu bisa mewujudkan hal tersebut. Maka ini syirkun fi rububiyah wal uluhiyah. Syirkun dalam rububiyah dan uluhiyah. Kemudian yang kedua, orang itu mengucapkan Mbah Sunan, lancarkanlah rezekiku, selamatkanlah aku dari mara bahaya, ampuni dosa-dosaku. Namun dia mengatakan ini perantara. Ini perantara. Dan dia mengatakan saya tidak meyakini dia bisa ngasih rezeki, ngasih momongan, menyelamatkan dari bahaya. Namun kalimat yang dipakai, beri aku rezeki, selamatkan aku dari mara bahaya. Dan dia katakan saya tidak meyakini dia bisa ngasih rezeki, bisa menyelamatkan dari bahaya. Cuma ya ini dalam rangka tawassul, tawassulan saja. Maka jenis yang kedua ini syirkun fi uluhiyah. Dan ini syirkul musyrikin. Ini syirik musyrik al-awwalin. Ini kesyirikan orang-orang musyrik di masa jahiliyah. Dan ini yang disebut dengan syafaat syirkiyah. Ini yang disebut dengan syafaat syirkiyah. Maka dalam syafaat syirkiyah itu terdapat kegiatan menyembah perantara. Terdapat kegiatan menyembah perantara. Namun mereka mengklaim tidak ada i'tiqad ketuhanan pada si perantara. Dan ini yang dan kalimat doa contoh kalimat doa nomor 2 inilah yang disebut dengan yang dikatakan kafir ijma'an di sini di matan Nawaqidul Islam. Ya, kemudian yang ketiga adalah minta didoakan. Minta didoakan oleh orang saleh. Mbah Sunan, doakan aku. Doakanlah kepada Allah agar Allah melancarkan rezekiku. Menyelamatkanku dari mara bahaya, memberi aku momongan dan keturunan. Maka dia minta didoakan. Minta didoakan. Minta didoakan oleh orang yang sudah mati atau orang yang dianggap sebagai orang saleh. Maka ini mahalul khilaf baina ahli sunnah. Ini perkara yang diperselisihkan di antara ulama ahli sunnah. Mereka sepakat ini adalah bid'ah, ini adalah dolalah. Dan apakah mereka berselisih, apakah itu syirkun akbar ataukah tidak. Sebagian ulama menilainya syirkun akbar, semacam saya sholat alu syekh. Kemudian ada yang menilainya
bid'ah, namun belum sampai syirik akbar, dan itu adalah sarana syirik akbar. Semacam Sa'udul Aziz Ibn Bas rahimahullah ta'ala dita'alak beliau untuk Fathul Bari dan yang lainnya. Nah, maka ini maka macam yang ketiga ini adalah syirkun, namun apakah akbar ataukah asghar. Dia adalah syirkun, namun diperselisihkan akbar ataukah asghar. Namun yang jelas dia adalah, namun dia adalah yang mengatakan tidak akbar, mengatakan ini adalah wasilatun ila syirkil akbar, sarana menuju syirik akbar. Kemudian yang keempat, ya, kemudian yang keempat adalah berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kemuliaan kedudukan orang saleh. Ya Allah, dengan kemuliaan sunan ini atau wali ini wali itu, ya, ampunilah dosa-dosaku, lapangkanlah rezekiku, selamatkan aku dari mara bahaya, beri aku momongan dan keturunan. Nah, maka ini bukan syirkun akbar, ini bid'ah dalam doa. Kemudian yang kelima adalah orang berdoa kepada Allah. Ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, beri aku momongan, lancarkanlah rezekiku, lunasilah utang-utangku, dan seterusnya, dan mintanya kepada Allah. Mintanya kepada Allah. Namun dia lakukan hal tersebut di samping kubur dengan anggapan bahasanya doa lebih mustajab. Manakala doa kepada Allah lebih mustajab, manakala dipanjatkan di samping kubur dibandingkan di tempat yang lain, dibandingkan di masjid. Maka ini adalah bid'ah dan bukan syirkun, karena tidak ada minta-minta dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kemudian sebelumnya itu bukanlah syirkun, karena tidak ada permohonan dan doa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ditujukan kepada Allah. Cuma sebelumnya ditujukan kepada Allah sambil menyebut kemuliaan dan kedudukan si A dan si B. Maka itu lima rincian. Yang pertama tadi syirik rububiyah, kemudian syafaat syirkiyah, syirik jahiliyah, kemudian yang diperselisihkan apakah syirkun akbar ataukah tidak, kemudian minta dengan doa dan kedudukan ini bid'ah, kemudian doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala namun diyakini bahwasanya itu lebih mustajab, ini juga bid'ah. Ada lima rincian. Nah, berkenaan dengan model yang kedua, yang merupakan yang statusnya adalah syafaat syirkiyah dan ini adalah syirik jahiliyah, maka mereka punya banyak dalil. Wa haula'i lahum subuhat, mereka ini punya sejumlah dalil yang mereka gunakan sebagai dalil dalam anggapannya. Yadununa, mereka sangka kalau itu dalil yang pertama. Dan kitab kasus syubhat itu untuk membantah dalil-dalil untuk melegalkan di model yang kedua. Untuk melegalkan model yang kedua. Jadi kitab kasus syubhat itu intinya ada 13 syubhat yang dibantah oleh ada 13 dalil yang dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Dan di sini kemudian ada beberapa saja
ada beberapa saja lengkapnya, ada total ada 13 dalil-dalil mereka yang diurai dan disanggah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitabnya Kashfus Syubhat. Yang pertama, ini statusnya adalah ittikhadul wasilah, hanya menjadikan dia perantara. Karena keyakinan hati kami, mereka ini tidak bisa ngasih rezeki, menyelamatkan dari kesusahan dan yang lainnya. Ini sekedar menjadi perantara. Dan Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Ya, carilah wasilah menuju Allah, wajahidu fisabilihi, berjalan di jalannya, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Maka mereka tafsir wasilah dalam bentuk ada jadikan antara anda dengan Allah perantara dari makhluk, kemudian berdoa dan beribadah kepada perantara. Dan firman Allah Ta'ala yang kedua tentang wasilah, ada dua ayat dalam Al-Quran, Al-Ma'idah 35 kemudian Al-Isra 57. Ya, mereka-mereka orang-orang ya alladzina yad'una, ya mereka orang-orang musyrik itu berdoa kepadanya, maka yang dimintai ini ya bertahuna ila rabbimul wasilah, mencari wasilah perantara menuju Rabbnya. Ayuhum akrab, mereka berlomba siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, mereka berharap kasih sayang Allah dan takut dengan azab Allah. Maka mereka tafsirkan wasilah di dua ayat ini bi'anna, bahasanya dia adalah memiliki perantara antara mereka dengan Allah, itu perantara dalam ibadah. Ini adalah tafsir yang tidak benar, tidak dikatakan oleh para imam ahli tafsir. Bahkan para imam ahli tafsir mereka menafsirkan wasilah dalam ayat di atas dengan pengertian ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Karena wasilah adalah jalan yang mengantarkan kepada Allah, caranya dengan beribadah kepada Allah. Wadzalika bi'ibadatihi, dan itu adalah dengan menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya. Wataqarrub, dan mendekatkan diri kepada Allah. Fatariq alladhi yusilu ilaihi, maka jalan yang mengantarkan kepada Allah adalah ibadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya. Maka wasilah adalah ibadah dan ketaatan, mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Adapun firman Allah di surat Al-Isra 57, maka ini fal makna, maka maknanya annal ladzina ya'buduna al malaikata, bahasa sejumlah orang yang menyembah malaikat. Dan orang ini adalah orang-orang Arab, atau mereka menyembah Al-Masih alaihi salam dari kalangan Nasrani. Allah sanggah mereka bi'ana ha'ula, bahasanya mereka-mereka yang kalian sembah selain Allah, hum min ibadi, mereka adalah bagian dari hamba-hambaku, yang mereka mendekatkan diri kepada aku, wa ya'budunani, dan menyembahku, wa laysa lahum minal amri syai', mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun, tidak punya sifat ketuhanan sedikit pun, baik rububiyah, ya, ya, atau mereka tidak punya kewenangan sedikit pun, tidak pula punya rububiyah sedikit pun. Fahum ibadun, mereka adalah para hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya, berharap kasih sayang Allah dan takut siksa Allah. Maka mereka tidaklah boleh dijadikan sebagai perantara dan perantara yang yutakarab yang biwasitatihim ilallahi, yang orang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan mereka. Maka firman Allah, ulaika alladzina yad'una ay yad'uhum al-musyrikun. Orang-orang ya, maka orang-orang musyrik menyembah-nyembah mereka. Merekanya ini boleh jadi malaikat dan sebagian rasul semacam Al-Masih Isa alaihi salam. Mereka-mereka ini adalah hamba Allah yang tidak punya kewenangan sedikit pun. Nah, yang disembah ini ya bertahuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah menuju Allah. Artinya mereka adalah fuqara, orang-orang yang membutuhkan Allah, orang-orang yang berhajat kepada Allah. Mereka berharap kasih sayang Allah dan takut siksa Allah. Jika demikian, maka bagaimanakah bisa-bisanya mereka dijadikan sebagai sesembahan yang disembah selain Allah, padahal mereka adalah hamba yang takut dengan siksa Allah, berharap kasih sayang Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah tafsir ayat yang ditafsirkan oleh para imam ahli tafsir.
Ada juga yang menjelaskan ini adalah kisah tentang sejumlah jin. Maka orang Arab, sebagian orang Arab menyembah jin. Ya, mereka sungguh-sungguh serius menyembah jin. Ternyata jinnya masuk Islam dan mereka masih tetap melanjutkan kegiatan menyembah si jin. Padahal si jinnya ini sudah sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas sejumlah jin dan mereka ini sudah sibuk beribadah kepada Allah dan saling bersaing di antara sama mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia yang menyembahnya masih tetap konsisten menyembahnya. Padahal yang disembah sudah tidak lagi memikirkannya. Nah, tadi ini dijelaskan di poin setelahnya. Wakil dan ada yang menjelaskan bahwa sembah manusia menyembah nasan milah jinni, sekelompok jin. Jinnya masuk Islam dan tidaklah tahu mereka orang-orang yang menyembahnya itu dengan keislaman jin yang disembah. Maka Allah kabarkan bahasanya mereka-mereka itu jin yang kalian sembah min dunillah, mereka telah masuk Islam dan jadilah mereka mendekatkan diri kepada Allah, berharap kasih sayang Allah, takut siksa Allah. Bagaimana bisa-bisanya ini jadikan sebagai sesembahan bersama Allah, padahal mereka adalah bagian dari hamba-hamba Allah. Mereka menyembah Allah, berharap kasih sayang Allah dan takut siksa Allah. Maka ayat ini punya dua tafsiran yang dua-duanya benar. Tafsiran yang pertama yang dimaksudkan adalah malaikat dan sebagian rasul, semacam Isa. Tafsiran yang kedua, sekelompok dari jin. Di bahasanya sekelompok dari jin itu unasan dal jinni. Ini yang diterjemahkan beberapa manusia dari jin. Oh, ada manusia jadi-jadian dari jin gitu. Nah, maksudnya anak unasan dal jinni, sekelompok jin. Ini disembah oleh orang-orang musyrik, lantas jin tersebut masuk Islam dan walam ya'lam man ya'budunahum. Dan yang menyembahnya belumlah tahu kalau yang disembah telah masuk Islam. Atas Allah kabarkan tentang mereka ini. Ini dua tafsiran untuk ayat ini. Wa ala kullin, apapun tafsirannya, baik tafsiran pertama ataupun kedua, madam kadzalik, selama mereka adalah demikian, malaikat, rasul atau jin, fahum ibadun, maka mereka semua statusnya hamba yang mendekatkan diri kepada Allah, berharap kasih sayang Allah dan takut siksa Allah. Maka tidak boleh yutakhadu, dijadikan sebagai sesembahan di samping Allah. Walihada, oleh karena itulah batillah, tidak benarlah tafsiran mereka bahasanya wasilah adalah memiliki perantara dari makhluk antara mereka dengan Allah. Wasakata, dengan ini maka gugurlah, rontoklah hujah mereka, walillahil hamdu. Kemudian dalih yang kedua, bahasanya mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah adalah mimba bita'adim lillah, dalam rangka menghormati, memuliakan Allah. Sebagaimana di dunia manusia, karena hormat, karena wibawa seorang penguasa, dan dalam rangka menghormatinya, maka tidak minta langsung kepadanya. Namun proposal diajukan ke ajudannya, ke asistennya, dan dianggap langsung minta kepada beliau adalah tindakan yang tidak beradab. Maka kemudian Allah diperlakukan semacam itu. Maka doanya itu kepada perantara. Doanya mintanya sama perantara. Dan perantara sudah ngerti artinya ini saya bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tahu sama tahu. Maka ini dalil yang kedua. Maka Allah adalah zat yang agung, sehingga karena terlalu agung la yatawassal, para tidak bisa sampai kepada Allah kecuali pakai perantara. Itulah para pemberi syafaat, yaitu syafaat syirkiyah, yang mereka akan berikan syafaat di sisi Allah dan menjadi perantara di sisi Allah. Fahada bizamihim, maka dalam anggapan mereka tindakannya adalah bagian dari memuliakan Allah, di mana Allah la yatawassal ilaihi, orang itu tidak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan perantara. Semisal para raja-raja di dunia, orang tidak bisa sampai terhubung, terkoneksi langsung dengan raja-raja ini kecuali pakai perantara dan pemberi syafaat.
Fahasala min za'mim hadha, maka terjadilah dengan anggapan mereka ini, dengan dalih ini, terjadilah yang pertama, mereka kiaskan Allah Azza wa Jalla dengan para raja-raja dunia. Dan ini satu hal yang tidak boleh. Walaysa min ta'zimillahi, dan tindakan ini bukanlah bagian dari menghormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa min tanaqusillahi, ini bagian dari pelecehan kepada Allah. Di mana mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk, ya, kemudian mereka berikan salah satu bentuk ibadah kepada Allah kepada selain Allah, dan semua kemusyrikan adalah pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan pengagungan dan penghormatan kepada Allah, tidak sebagaimana anggapan mereka. Kemudian yang kedua, mengkiaskan Allah dengan manusia adalah tanaqqusun lillahi ta'ala, bentuk pelecehan kepada Allah. Maka Allah Jalla wa'ala mengetahui keadaan hamba-hambanya. Adapun manusia, para raja, maka tidak tahu kebutuhan dan keadaan rakyatnya, kecuali jika ada seseorang yang menyampaikannya kepada mereka, karena mereka manusia. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka Dia Allah mengetahui semua yang di langit dan semua yang di bumi. Dia tidak perlu adanya orang yang menyampaikan kepada Allah hajat hamba-hambanya. Maka wajah raja itu, penguasa itu perlu kemudian perantara, karena mereka tidak tahu semuanya, tidak tahu rakyatnya sebelah sana punya kebutuhan apa, ini kebutuhan apa, atau kebutuhan banyak mana yang perlu diprioritaskan. Nah, mereka minta bantuan sejumlah asisten, sejumlah ini, untuk kemudian memilih mana yang lebih mendesak. Nih, lain hanya dengan Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian yang ketiga, para raja-raja di dunia mereka berhajat untuk menerima syafaat, memberi syafaat. Karena mereka memerlukan penolong, memerlukan menteri, menteri maknanya pembantu. Maka seandainya mereka tolak syafaat nih, para nih, kawan-kawannya ini, latanakahu alaihim, niscaya mereka tidak nyaman dengan sang raja. Mereka akan tidak nyaman berada di dekat sang raja. Wa'aduhum, lantas memusuhi. Maka mereka raja menerima syafaat orang-orang dekatnya. Wa ikanu yakrahuna dzalika, meskipun sebenarnya raja ini tidak suka mengasisi permintaan ini dan itu. Min ajlin ibqa, lalu kenapa tetap diasisi? Karena dibawa oleh si A atau si B. Min ajlil ibqa ala mulqihi, dalam rangka mempertahankan kerajaannya, dalam rangka kemudian mengupayakan agar manusia tunduk kepadanya, ya, agar manusia tetap tunduk kepadanya. Adapun Allah Jalla wa'ala, maka Allah tidak membutuhkan hambanya, tidak membutuhkan pembantu dan pemberi syafaat sebagaimana raja-raja dunia. Ya, maka kalau di dunia, maka presiden atau kemudian raja sekalipun, itu ketika ada pengajuan lewat orang dekatnya, maka dia sulit nolak. Kenapa? Karena seorang itu, kepemimpinan itu sempurna manakala ada ketundukan rakyat. Dan mengasisi dan mengabulkan permintaan orang-orang tertentu ini bagian dari mewujudkan ketundukan rakyat. Nanti kalau sehingga meskipun sebenarnya tidak begitu disetujui, namun karena dibawa oleh orang dekatnya A atau B, maka diasisi. Karena mereka membutuhkan pembantu dan penolong untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian yang keempat, raja-raja dunia fil ghalib umumnya tidak menginginkan kebaikan. Walayutuna talaba, mereka tidaklah memberikan apa yang diminta ila ma'ata sakulin, kecuali dengan berat hati. Maka perlu perantara yang kemudian mengontrol proposal itu sudah ditindaklanjuti ataukah tidak. Kalau cuma langsung ya sudah diterima, kemudian ditaruh di samping dan tidak dibuka-buka, ketumpuk sampai
Maka di dunia perlu ada perantara yang bawa. Tujuannya apa? Memantau. Nah, sudah sampai mana? Sudah dibaca belum? Sudah di ACC belum? Sudah ada memo untuk kemudian ditindaklanjuti apa belum dan seterusnya. Dan di samping itu, sebab yang lainnya adalah karena duitnya terbatas. Ini anggaran terbatas. Ini tidak semua bisa di tidak semua bisa direalisasikan. Maka perlu ada perantara yang memantau, yang kemudian supaya jadilah proposal ini diutamakan. Ini tanpa itu maka nanti karena keterbatasan anggaran. Adapun Allah Jalla wa Ala, maka Dia adalah Zat yang Maha Pemurah. La yu'athiru 'alai ahadun, tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi Allah dalam mengendaki kebaikan untuk hamba-hambanya sebagaimana memberikan pengaruh pada raja-raja dunia. Maka Allah Jalla wa Ala, jika engkau meminta kepada-Nya dan berdoa pada-Nya, maka Dia dekat dan mengabulkan doa. Dia tidak memerlukan perantara lain hanya dengan para penguasa di dunia. Maka mereka tidaklah memberikan, tidaklah memberi ataulah permintaan ila ba'da allati wal layat kama huwa ma'rufun. Mereka tidaklah memberikan permintaan ila ba'da, kecuali setelah allati wal layat, kecuali setelah yang ini dan yang itu, sebagaimana telah dikenal. Li'annahum basyar, karena mereka manusia. Wa sifatul basyari, dan sifat manusia itu pelit dan pelit, mutanak tamannu' wa tanakkur. Dan sifat manusia itu menghalangi, tidak mau berbagi, wa tanakkur, dan menganggap aneh orang yang bolak-balik minta kepadanya. Adapun Allah Jalla wa'ala, maka Dia Zat yang Maha Pemurah, mengabulkan doa, Maha Dekat dan Maha Kaya. Yang kelima, raja-raja dunia itu miskin, yanfut alladhi indahum, terbatas anggaran yang dia miliki. Wa qad la yakunu indahum syai'un, bahkan terkadang defisit anggaran yang ada, tidak ada duitnya. Qad la yakunu indahum syai', boleh jadi tidak ada sesuatu yang dimiliki. Akhirnya mereka perlu utang ke Bank Dunia, ke IMF dan sebagainya. Wa ila ihtiyat, dan mereka perlu akal-akalan mengakali rakyatnya dengan pajak ini, pajak itu, atau kemudian dan sebagainya. Enggak punya duit. Wa amma Allah Jalla wa Ala, maka adapun Allah Jalla wa Ala, maka di sisi Allah perbendaharaan langit dan bumi, dan Dia Maha Kaya dan Maha Pemurah. Semua hajat makhluk indahu ada di sisinya. Allah Ta'ala berfirman di hadis Qudsi, di salah satu hadis Arba'in Nawawiyah, wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama sampai yang terakhir, makhluk pertama sampai terakhir, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, semuanya berdiri ngantri di satu tempat, lantas semuanya meminta kepadaku, lantas semuanya kuberi permintaannya masing-masing, maka itu tidaklah mengurangi perbendaharaanku, kecuali sebagaimana satu jarum yang dimasukkan ke laut mengurangi jumlah air laut. Apakah kemudian jarum yang kemudian dimasukkan ke laut kemudian diangkat kemudian bisa mengurangi jumlah air laut? Tidak bisa. Seandainya kurang dikit sekali, dan itu sama dengan tidak berkurang. Kenapa? Karena cuma air yang nempel di jarum itu saja. Dan itulah syai'ah. Itulah syai'ah. Artinya tidak kurang. Kurangnya karena kurangnya itu cuma sedikit sekali. Ini lautan luas, kemudian jarum dimasukkan, diangkat, nah yang nempel itu permintaan semua jin dan manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin yang terakhir, mintanya macam-macam, itu cuma
total semua permintaan jin dan manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin yang terakhir, itu cuma sebesar air yang nempel di jarum. Itu padahal total semua permintaan manusia. Perbendaharaan Allah, nah lautan luas itu gambarannya. Artinya permintaan manusia itulah syai'an, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Falau anna kullal khalqi, maka saat ini semua makhluk yang pertama sampai terakhir, dari kalangan jin, dari kalangan manusia dan jin, semuanya kumpul di satu tempat, kemudian semuanya minta, kemudian Allah beri semua hajat mereka, maka itu tidaklah mengurangi kerajaan Allah sedikit pun, lain dengan kerajaan lain dengan raja-raja dunia. Maka seandainya mereka rajin memberi, habis kas negara habis. Nafada alladhi indahum, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma'indakum yanfadu, yang harta yang kalian miliki itu habis. Wa ma'indallahi baqin, sedangkan yang ada di sisi Allah itu abadi. Maka mengkiaskan sang pencipta subhanahu dengan makhluk dalam masalah perlunya memiliki perantara di sisinya adalah kias yang batin dari banyak sisi, di antaranya adalah 5 sisi di atas. Dalil yang ketiga, al-wasa'id, perantara adalah orang-orang saleh yang mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami memohon kepada Allah dengan perantara mereka. Gimana maksudnya? Minta sama perantara. Lianna, karena kami adalah manusia pendosa, penuh dengan berlumuran dosa. Sedangkan mereka-mereka ini orang-orang saleh yang punya kedudukan mulia di sisi Allah. Maka kami mintanya sama orang-orang saleh, agar orang-orang saleh ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, supaya orang saleh ini memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, solehnya orang lain dan amalnya orang lain, laisa laka fi istihqaq, itu tidak menyebabkan Anda punya hak. Tidak menyebabkan Anda punya hak. Itu menyebabkan dia punya hak. Menyebabkan dia punya hak dengan kesalehannya. Maka dia punya hak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doanya, Allah dan Allah kemudian beri pahala untuknya. Wa amalahum lahum, karena amal mereka untuk mereka. Wa anta la yanfa'uka, dan Anda tidaklah manfaat bagi Anda kecuali amal Anda sendiri. Fa idza lam yakun laka amalun, maka jika anda tidak punya amal, mereka yang rajin beramal tidak bisa memberikan manfaat pada Anda. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah, pada hari kiamat nanti, maka tidaklah satu jiwa siapapun dia punya kuasa untuk memberikan pertolongan kepada satu pun jiwa siapapun dia, meskipun bapak dan ibunya, syai'an, dengan pertolongan dalam bentuk apapun. Ini ada 3 nakirah di ayat ini, didahului dengan nahi yufidul umum. Dan Allah Ta'ala mengatakan, pada kiamat hari seorang itu lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, wasahibatihi wabanihi, wasahibatihi dan dari istrinya, wabanihi dan dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawmaidzin sya'nun yughnihi, maka masing-masing orang itu pada hari itu punya kesibukan yang menyibukkannya. Maka kesolehan mereka tidak manfaat bagi Anda selama Anda tidak memiliki amal. Limada la ta'mal anta, kenapa tidak Anda sendiri yang beramal sehingga Anda jadi orang yang saleh dan dekat dengan Allah? Adapun Anda berkeyakinan bahasanya dia bisa mendekatkan Anda kepada Allah. Ayyukaribuka ilallah ya amalu ghairika, jika Anda berkeyakinan bahasanya akan mendekatkan Anda kepada Allah amal orang lain, maka ini adalah al-khobal, ini adalah kerusakan akal. Allah Jalla wa'ala berfirman, tilka ummatun qad khalat, itu adalah sekelompok manusia yang telah berlalu, telah meninggal dunia. Baginya apa yang dia upayakan, dan bagi kalian apa yang kalian upayakan. La tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian tidaklah ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Maka tidaklah manfaat bagi Anda kesolehan mereka, kedekatan mereka dengan Allah, jika Anda sendiri tidak memiliki amal soleh, tidak memiliki akidah yang lurus.
Fa'inna makasihnya mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada anda abadan sama sekali. Yang kedua, wa'aidun amaluka hadza syirkun. Perbuatan anda ini adalah kemusyrikan. Dan orang musyrik tidaklah diterima syafaat untuk orang musyrik. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, fama tangfahum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi orang musyrik syafaatnya orang yang memberi syafaat. Maka untuk orang musyrik tidaklah diterima syafaat. Tidaklah diterima syafaat untuk orang musyrik. Dan beribadah kepada selain Allah adalah kemusyrikan. Wa in kunta taz'umu annaka ta'buduhum li ajli ayatawassal laka 'indallah. Meskipun anda mengklaim bahasanya anda menyembah perantara itu dalam rangka supaya perantara itu menjadi penghubung untuk anda di sisi Allah, tetap anda adalah orang musyrik. Dan musyrik tidaklah bermanfaat baginya syafaat. Sehingga yang benar kewajiban anda mensolehkan amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menoleh pada amal orang lain karena amal orang lain itu untuk mereka. Kesolehan dan amal mereka itu untuk mereka dan tidaklah manfaat bagi anda kecuali amal soleh anda. Fa'ilam yakun laka amalun soleh. Jika anda tidak punya amal soleh, maka tidak ada seorang pun yang memberi manfaat bagi anda dengan amalnya, meskipun dia adalah manusia yang paling dekat dengan anda. Kemudian dari yang keempat adalah subhat aridah indahum. Ini adalah subhat yang luas yang sering mereka bawakan. Bahasanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tawassul dengan Abbas dalam meminta hujan tatkala ajdabu, tatkala terjadi kemarau panjang. Ini di masa Umar yang disebut dengan tahun Amu Ramadah. Yang disebut dengan Amu Ramadah. Ya, dari kata-kata Ramad yang artinya abu kosok atau abu bakar. Karena tanah-tanah Madinah ketika itu berwarna seperti warna abu gosok, abu hasil pembakaran kayu. Karena keringnya Madinah, tidak ada hujan sama sekali. Ya, dan ketika itu sampai Umar mengeluarkan ketetapan bahasanya orang yang mencuri bahan makanan pokok tidak ada hukuman potong tangan. Karena kemarau yang luar biasa. Ya, maka tatkala terjadi kemarau dan mereka minta hujan, maka Umar radhiyallahu anhu meminta kepada Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah lahum untuk manusia bil ghais agar turun hujan. Faqal, ya, Umar mengatakan, ya Allah, sunya kami bertawassul kepadamu dengan nabimu. Lantas engkau beri hujan kepada kami. Nah sekarang kami tawassul kepadamu ya Allah dengan paman nabimu, maka berilah hujan kepada kami. Kemudian Umar mengatakan, wahai Abbas, berdirilah dan berdoalah. Maka Abbas kemudian berdiri dan berdoa untuk manusia dan Allah kabulkan doanya, doa Abbas untuk mereka. Diatkanlah Al-Bukhari dan Anas bin Malik. Mereka mengatakan, maka Umar tawassul dengan Abbas adalah dalil bolehnya mengambil perantara. Bahasanya mengambil perantara itu satu hal yang diperbolehkan. Maka sebenarnya doa dengan ini tidak nyambung sama sekali. Kemudian beralasan dengan alasan ini, kalau orang itu pikirannya masih jernih, sama sekali tidak bisa, tidak nyambung dengan kalimat doa jenis kedua yang tadi saya sampaikan dalam rincian. Ini gimana kok bisa? Ini bisa jadi dalil untuk itu. Memikirkan sambungnya saja sudah sulit, nah. Memikirkan tersambungnya saja sudah sulit. Tapi kok bisa orang menganggapnya tersambung? Nah, ini menguraikannya lebih sulit lagi. Mengurai pikiran orang tersebut lebih sulit lagi. Oleh karena itu responnya subhanallah, ini kok bisa-bisa ini nyambung. Sebenarnya Umar tawassul dengan doanya Al-Abbas dan tidak tawassul dengan zatnya Abbas ataupun kedudukannya. Dengan dia tawassul dengan meminta doanya, meminta agar Abbas berdoa dan dia hidup. Faqal, maka lihat Umar mengatakan, kum fada'u. Wahai Abbas, berdiri dan berdoalah. Maka ini babnya adalah bab tolabu doa minas salihin.
Kalau ini mau jadikan dalil untuk berdoa dengan jah, dengan kedudukan, enggak nyambung. Atau kemudian untuk mendalili syafaat syirkiyah, lebih enggak nyambung lagi. Tapi ada orang yang anggap itu nyambung. Nah, ini problemnya. Namun agak ada orang yang menganggap ini nyambung. Maka meminta doa dari orang saleh yang masih hidup, satu hal yang dituntunkan. Di antara dalilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar, tatkala Umar ingin safar dalam rangka umrah, kemudian wada'ahu ar-rasul, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan kalimat perpisahan dengan mengatakan, la tansana ya ukhayya min salihi du'aika, wahai saudaraku, janganlah engkau lupakan kami dalam doamu. Diatkan satu diatkan nama Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Umar bin Khattab, Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Fatullah berdoa, maka meminta doa dari orang saleh yang masih hidup, maka yang dituntunkan. Adapun mayit, falyut labu minhu syai, maka tidak boleh minta apapun kepada mayit. Adapun laki-laki yang saleh yang hidup yang hadir, boleh bagi anda untuk meminta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah untuk anda atau mendoakan untuk kaum muslimin. Demikian juga Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu tatkala minta hujan, memerintahkan Yazid ibn Al Aswad Al Jurashi untuk berdoa kepada Allah, lantas dia berdoa kepada Allah. Walidah, oleh karena itu maka para ulama fikih mengatakan di kitab Al-Istisqa dianjurkan tawassul dengan orang-orang saleh. Contohnya ada di kitab Murni dan Al-Kahfi. Artinya dengan doa mereka. Atau jika maksudnya adalah tawassul dengan zat mereka atau dengan keutamaan mereka, kedudukan mereka, tentu para sahabat tidak akan berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ini tawasulnya Umar adalah tawasul dengan kedudukan, ngapain menyebutkan kedudukannya Abbas? Ada kedudukan Rasul yang bisa disebut dalam doa. Di anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul itu punya kedudukan di sisi Allah, punya jah kedudukan di sisi Allah, yang keduanya tidak hilang dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, mereka tidaklah minta kepada Allah dengan kedudukan sang Rasul atau hak Rasul ataupun amal Rasul. Mereka berpaling, mereka tinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling mulia, kemudian berpindah kepada Al-Mafdud, kepada Abbas, yang merupakan orang yang kurang utama dibandingkan Rasul, itu pamannya Al-Abbas. Fama lantas alasan apa yang menyebabkan mereka meninggalkan fadil yang lebih mulia kemudian memilih yang kurang mulia? Maka jawabannya, illa li'anal fadil mayyitun, kecuali karena al-fadil itu telah meninggal dunia, sedangkan mayyit la yutlabu minhu syai', tidak boleh minta apapun pada mayyit. Karena yang dimintai adalah yang hidup. Fa'idlubu minhu al-mal, maka pada orang yang hidup anda bisa minta duit padanya, bisa minta doa padanya, minta bantuan kepadanya jika dia mampu dan orangnya ada di situ. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan tidak terwujud tolong menolong kecuali ada yang minta tolong dan ada yang menolong. Fahada warad alaihim, maka ini adalah sangat untuk mereka dalam kisah tawasulnya Umar radhiyallahu anhu dengan Al-Abbas. Maka Umar tidaklah tawasul dengan zatnya Al-Abbas atau hak Abbas atau kedudukan kedudukan Abbas di sisi Allah. Innama hada amrun batilun, ini satu hal yang tidak benar. Umar hanya tawasul dengan doanya Abbas. Umar berkata kepada Abbas, kum fata'u, ini satu hal yang diperbolehkan, tidak mengapa. Wahina izin, maka pada saat itu maka tidak boleh tidak kita perlu jelaskan tawasul dalam doa yang diperbolehkan dan terlarang. Karena tawasul dalam doa itu terbagi menjadi dua macam, tawasul yang diperbolehkan dan tawasul yang terlarang. Tawasul yang diperbolehkan ada beberapa macam. Yang pertama, tawasul kepada Allah dengan nama dan sifatnya Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah memiliki nama-nama yang terbaik, nama-nama yang terindah, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah biha dengan menyebut nama-nama itu. Biarkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah, mereka akan diberi balasan atas amal yang mereka lakukan. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Artinya tawassullah kepada Allah dengan nama-nama itu, dengan kalian katakan, ya Rahman, sayangilah aku, wahai Zat yang Ghafur, ampunilah dosa-dosaku, wahai yang Pemurah, berilah kemurahanmu kepadaku dan berilah aku, wahai Zat yang Kaya, cukupkanlah aku, dan seterusnya. Anda tawassul kepada Allah dengan menyebut namanya, sebagaimana Ayub bertawassul, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalatu wassalam tawassul, anni masyan yadur wa anta arhamu rahimin, ya Allah, sunnya aku tertimpa derita dan engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Maka Nabi Ayub tawassul kepada Allah, bahasanya Allah adalah arhamu rahimin, adalah Zat yang Maha Penyayang. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya setelah beliau sakit selama 18 tahun. Ya, terdapat hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban, Nabi mengatakan Ayub itu sakitnya selama 18 tahun. Ya, sakit selama 18 tahun. Ya, maka doanya baru dijabahi setelah 18 tahun berdoa. Setelah 18 tahun berdoa. Maka demikian doanya Nabi. Ya, 18 tahun baru dikabulkan. Yang ini bukan Nabi minta sakdek-saknya, berdoa langsung besoknya dikabulkan. Yang Nabi saja doanya dikabulkan setelah 18 tahun sakit. Setelah 18 tahun berdoa. Watasala Yunus alaihissalam, Yunus bin Mata, bapaknya namanya Mata, ketika dia di perut ikan dalam tumbuhan kegelapan, kegelapan lautan, kegelapan malam, dan kegelapan perut ikan, maka Yunus berdoa fi dhulumat, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fastajabna lahu, lalu lantas kami kabulkan permohonan Yunus. Maka Yunus di sini tawassul kepada Allah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tawassul kepada Allah dengan mensucikannya, aitanzihi, mensucikannya, subhanaka, maha suci engkau. Tawassul kepada Allah dengan mengakui kesalahannya, inni kuntu minadh dhalimin. Demikian juga yang kedua adalah tawassul dengan meminta doa orang soleh yang masih hidup, itu diperbolehkan, sebagaimana Umar tawassul dengan Abbas radhiyallahu anhuma, meminta doa kepada Abbas. Sebagaimana Muawiyah tawassul dengan meminta doanya Yazid al-Jurashi. Oleh karena itu para ulama fikih di kitab Al-Istisqa mengatakan untuk minta hujan dianjurkan tawassul dengan doa orang-orang saleh. Dengan orang-orang saleh itu doa orang-orang saleh sebagaimana dilakukan oleh Umar, dan bukan maksudnya tawassul dengan menyebut hak orang saleh atau zat orang saleh dan kedudukan orang saleh. Tawassul dengan kedudukan, tawassul dengan hak seseorang, atau tawassul dengan bimakana syakhsi, kedudukan seseorang di sisi Allah, ini semua adalah tawassul yang mubtada', tawassul yang bid'ah, yang haram, wa huwa wasilatun min wasa'ilis syirki. Jadi adalah salah satu sarana kemusyrikan. Maka ingat, dia bukan kemusyrikan. Dia adalah sarana kemusyrikan. Kemudian yang ketiga yang tidak beliau sebutkan adalah tawassul dengan menyebut amal sholat yang telah dilakukan. Kemudian tawassul jenis yang kedua yang mamnu, yang terlarang, itu tawassul kepada Allah dengan menyebutkan kedudukan seseorang atau hak seseorang di sisi Allah, atau menyebutkan pribadi seseorang. Ini tawassul yang terlarang. Ini adalah salah satu sarana kemusyrikan. Wajib bedakan antara tawassul yang dibolehkan dan yang terlarang. Syekh Taqiyuddin Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Tawassul dan Wasilah, anak bisa babil lafsi wal khalti, disebabkan karena kerancuan dan mencampur adukan antara berbagai macam tawassul, maka terjadilah kesalahan dalam masalah ini.
falabuddha, maka tidak boleh, tidak harus tahu mana tawassul yang boleh dan tawassul yang terlarang, sehingga seorang itu tidaklah terjumus dalam khalti, mencampur bau wal khata dan kesalahan. Ini adalah masalah yang penting, wajib diberi perhatian supaya li'alla yakhtalita al-amru, supaya tidaklah rancu permasalahannya. Wa in wa ni anna subhati haula al-mudillin, dan karena dalih mereka orang-orang yang menyesatkan itu berlumuran pada banyak orang, ya, menempel pada banyak orang dan pada orang-orang awam, maka wajib mengetahui jawaban untuk subhat-subhat tersebut sehingga permasalahannya tidak mengalami kehancuran. Maka Syekh Al-Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara, ia da'uhum berdoa kepada perantara. Contohnya, wahai Ahmad Badawi, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Hussein, wahai Ali, wahai Fulan, akhidni, angkidni, tolong aku, angkit, selamatkan aku dari kesusahan. Isfi maridi, sembuhkanlah keluargaku yang sakit. Rudda ghaibi, kembalikanlah kepadaku keluargaku yang pergi. Fayatifu nabi asma'ihim, maka mereka berteriak memanggil-manggil nama-nama orang-orang tersebut. Nah, ini yang dimaksudkan dengan menjadikan selain Allah sebagai perantara. Itu doanya, teks doanya langsung kepada si perantara. Ya Fulan, ya Abdul Qadir, ya Ahmad Badawi, akhidni, angkirni. Itu redaksinya. Namun mereka mengatakan, kami tidak meyakini Abdul Qadir Jilani kemudian Ahmad Badawi itu memiliki sifat rububiyah. Namun kami melakukan hal ini adalah bentuknya dalam rangka dalam rangka kemudian tawassul. Fahadah, maka ini adalah syirkun akbar, karena ini realitanya adalah berdoa minta-minta kepada selain Allah, dan doa adalah bentuk ibadah yang paling agung sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa huwa ibadah, yakni artinya bentuk ibadah, doa adalah bentuk ibadah yang paling agung. Maka jika dia berdoa kepada selain Allah, fahadah a'zamu syirki, maka ini adalah kemusyrikan yang paling besar, wal iyadu billah. Baik yang diminta adalah malaikat, nabi, orang saleh, jin ataupun manusia. Syekhul Islam menyebutkan anasyatin, bahasanya setan terkadang menampakkan diri dalam rupa orang yang telah meninggal dunia. Lantas dia keluar kepada manusia indal kubur, di kubur. Maka dia keluar seakan-akan keluar dari kubur. Seakan-akan keluar dari kubur menemui orang yang meminta kepadanya dan mengatakan, ana fulan dan sahibul kubur ini, saya adalah fulan penghuni kubur ini, mada turidu, apa yang kamu inginkan. Bahwa syaitan, dan dia adalah setan. Tamas salah fi suratil mayyit, namun dia menampakkan diri dalam bentuk orang yang telah meninggal dunia. Lantas banyak orang menyangka pastinya wali menemuinya, sangat gembira. Padahal ditemui setan. Maka manusia menyangka bahwa ini adalah mayit. Hada makna mata kau syekh, ini inti yang disampaikan oleh syekh. Kultu kata sesoleh Fauzan, waqat yamuddu yadahu, terkadang si penghuni kubur itu menjulurkan tangannya, tiba-tiba keluarlah tangan dari dalam kubur. Sebagaimana sejumlah orang sufi mengatakan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya kepada Arifai dan cepat tangan dengan seorang yang namanya Rifai, ini adalah kebohongan. Wa in kana waqi'an, jika memang real terjadi, dia merasa ada tangan yang keluar terjulur, falladhi madda yadahu syaitanun, maka yang menjulurkan tangan itu adalah setan. Karena setan itu bisa menampakkan diri di adriyah kubur yang dipuja-puja, dan di banyak kubur menampakkan diri dalam rupa penghuni kubur, atau annahum yatakallamuna min dakhilil qabri, setan ini ngomong dari balik kubur. Tiba-tiba terdengarlah suara dari balik kubur. Tidak anggap sebagai pengalaman spiritual yang menakjubkan. Fayadunu annasu, maka manusia mengira bahasa ini mayit yang berbicara. Lantas mereka mendengar suaranya. Fayadunu man yasma'uhu, maka orang yang mendengarnya mengira kalau itu suaranya mayit. Dan ini satu hal yang waqa'a minhu katsirun, banyak dan sering terjadi.
maka setan ingin mengompor-ompori mereka untuk melakukan kemusyrikan tanpa mereka sadar. Akhirnya mereka berdoa kepada kubur dan minta syafaat kepada kubur. Syafaat adalah satu hal yang benar, namun tidaklah diminta kepada orang yang sudah mati, namun diminta kepada Allah. Sehingga yang benar caranya, Allahumma syafi' fiyya nabiyuka, ya Allah, jadikanlah nabimu memberi syafaat untukku. Allahumma syafi' fiyya ibaduka salihin. Berarti tadi, Allahumma syafi' fiyya nabiyaka, ya Allah, jadikanlah nabimu memberikan syafaat untukku, jadikanlah hamba-hamba yang saleh memberikan syafaat untukku. Fala taqif indal qabri, janganlah anda berdiri di dekat kubur kemudian mengatakan, wahai fulan, awiya atau ya Rasulullah, isfa' li, berilah syafaat untukku. Li'ana la yudlabu minal mayit syaitan, karena tidak boleh minta apapun pada mayit, namun minta kepada Allah. Dan syafaat adalah milkun lillahi, milik Allah, dan bukanlah milik selain Allah. Dan itu pun ada syaratnya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhdaan alhamdulillahi rabbil alamin.